Sini bisa teman-teman lihat ada bola-bola gitu ya. Jadi jika ada yang chatting di WA GB kita, dia akan akan masuk ya guys ke atas game teman-teman ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Lovita Channel. Jadi cukup lama juga ya saya nggak bikin video di channel ini ya guys, karena lagi banyak malas juga ya. Oke, jadi di sini saya akan jawab ya komen dari abang kita atau dari teman kita ya. Soalnya di komen ini banyak yang menanyakan ya guys, bang katanya bang bikinin game turbo tetapi ada bisa WAGB gitu kan. Nah jadi mungkin ada sebagian teman-teman yang nggak bisa masuk untuk pintasan WAGB ya. Contohnya di sini di handphone Redmi Note 5 saya guys, di sini saya menggunakan WAGB, tetapi pas kita lagi buka WA-nya, pintasan WA-nya di sini dia menyuruh install aplikasi yang resmi ya, yang ada di Google Play Store ya guys untuk WhatsApp-nya. Nah jadi bagaimana kita bisa melakukan chatting di atas game kita menggunakan WAGB ya guys. Nah jadi tutorial ini support di semua Android ya guys, jadi bukan Xiaomi aja ya. Jadi support semua Android ya, pokoknya semua Android itu support ya guys. Oke, di sini kita tes dulu untuk melakukan chatting di atas game kita ya guys ya. Nah jadi di sini bisa teman-teman lihat ada bola-bola gitu ya. Jadi jika ada yang chatting di WAGB kita, dia akan masuk ya guys ke atas game teman-teman ya. Nah jadi di sini teman-teman juga bisa mengetahui siapa yang chat ya, karena di sini di bola ini ada langsung foto profil yang chat ya guys. Nah jadi di sini teman-teman bisa membalas chattingnya langsung ya. Nah jadi di sini teman-teman sudah balas terus kembalikan ya. Nah jadi di sini kita balas ya guys. Nah jadi seperti itu ya. Nah ini buat menutup chatnya, di sini teman-teman cukup share bolanya aja ya, atau teman-teman kembalikan ya. Nah jadi seperti itu. Soalnya di sini jika sudah selesai untuk melakukan chatnya, di sini teman-teman bisa nutup, atau buat teman-teman yang lagi bucin yang nggak mau telat ya balas WA pacarnya, di sini teman-teman sematkan aja di sini ya guys, di area yang nggak bisa mengganggu kita ya saat lagi bermain game ya. Nah jadi seperti itu ya guys. Oke guys, jadi bagaimana tutorialnya, ikuti terus ya video ini, jangan di skip agar teman-teman semua paham ya guys. Oke teman-teman, kita masuk aja ke dalam tutorialnya, let's go. Oke guys, jadi di sini kita masuk aja ke dalam tutorialnya. Nah jadi di sini teman-teman harus download satu aplikasi yang sudah saya bagikan di link deskripsi ya guys. Di sini untuk aplikasinya ringan sekali ya, cuma 10 MB ya guys. Nah jadi di sini jika sudah teman-teman download, di sini teman-teman buka aja aplikasinya ya. Untuk game turbonya guys, di sini teman-teman izinkan ya semua perizinan yang dimintanya di sini untuk mulai otomatis di sini game turbonya, di sini teman-teman izinkan ya. Nah jadi seperti itu, selanjutnya teman-teman back ya. Selanjutnya di sini draw over permission ya guys, di sini teman-teman izinkan juga ya. Terus teman-teman back lagi, terus enable notification di sini teman-teman on kan juga ya. Di sini ada peringatan penting. Sebetulnya di sini nggak ada masalah sih guys sama format handphone teman-teman ya. Terus untuk virusnya juga nggak ada ya guys ya. Jadi aman lah ya aplikasi ini untuk teman-teman gunakannya. Nah jadi setelah seperti ini teman-teman langsung get started ya di sini ya. Sini teman-teman lewati aja ya guys. Nah jadi setelah seperti ini teman-teman masuk ke apps ya guys di sini untuk menambahkan aplikasi yang ingin teman-teman ingin ya ada pintasannya di atas layar ya guys ya. Contohnya di sini untuk WhatsApp GB ya, di sini WhatsApp GB teman-teman on kan ya guys, di sini teman-teman aktifkan. Nah jadi di sini WhatsAppnya sudah masuk ya. Terus untuk bagian settingan di sini teman-teman sesuaikan aja ya. Untuk membeli settingan standarnya juga boleh ya guys. Di sini teman-teman sesuaikan untuk bubble size-nya di sini untuk kurang bola notifikasi yang tadi ya. Nah, jadi seperti itu ya guys. Oke guys, jadi di sini setelah seperti ini teman-teman close aja aplikasinya. Selain di sini teman-teman masuk ke dalam game gamenya ya. Di sini teman-teman masuk aja ke dalam gamenya. Nah jadi nanti kalau ada yang WhatsApp di sini bakal muncul ya guys bola notifikasinya ya. Sini saya tes dulu yang chatting ya guys ya.
sini. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat, jadi kalau ada pesan masuk di sini bakal masuk langsung ya bola-bola lagi ini. Terus di bola ini juga ketahuan ya siapa yang chat di sini, soalnya ada langsung foto profil ya guys ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melakukan chatting di atas gamenya menggunakan WhatsApp GB ya. Oke guys. Nah, jadi kita balas. Nah, jadi buat teman-teman jika nggak mau ya menekan selesai ini, terus setelah teman-teman balas ya gini ya, terus teman-teman kembalikan aja ya guys. Nah, jadi di sini langsung teman-teman kirim ya. Nah, jadi seperti itu ya guys. Jadi untuk mengclose-nya gimana bang gitu kan, jadi mengclose-nya teman-teman klik back lagi ya. Nah, jadi untuk mengclose chatnya di sini teman-teman seret aja ke bawah ya sampai tanda X ini, terus dia akan terhapus ya guys. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu untuk video tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu channel ini agar channel ini tetap semangat nih ya membuat konten seputar Xiaomi ya guys. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.